Kelompok anak perempuan sama anak laki masing-masing. Tetapi kegiatannya yang hari ini Bu Dian mau tahu minimal 4 orang maju ke depan. 4 kelompok, maksudnya 4 orang itu sholat 5 waktu yang kalian bisa. Jadi kalau mau sholat itu awalnya bagaimana bacaannya hingga akhir. Boleh ya, niat sampai akhir ya. Yuk sekarang belajar dulu terus kita mulai nanti.
Asma'una kalamullah.